itu perasaan luar biasa karena ini yang saya memang ingin dari beberapa tahun yang lalu dan akhirnya terwujud tanggal 25 Oktober dan ya ini sekarang saya sudah masuk timnas dan saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari tim ini dan ya perasaan luar biasa dan saya sangat motivasi dan ya kemarin setelah saya menjadi VAR ini saya ada 4 pertandingan saya mencetak 6 gol jadi juga tambah motivasi saya di lapangan juga dan semoga lanjut di timnas. Ya hari spesial buat saya bisa debut di timnas. Tentu saja merasa sedikit sedih karena kita tidak mampu menang di debut saya tapi kita harus akui bahwa Syria tim kuat. Dan kita juga sudah berusaha yang terbaik dan mungkin karena juga waktunya sedikit kita bersama cuma satu latihan bersama kita buat dan ya untuk match ke depan lawan Guyana saya lebih optimis karena kita ada satu minggu kerjasama dan saya pikir kita akan lebih baik lagi. Sangat positif kalau untuk Coach Luis Milla saya sangat suka cara bagaimana dia melatih beliau dan saya dapat banyak ilmu karena Coach Luis Milla pernah main di Real Madrid, pernah main di Barcelona, di Valencia jadi kita semua bisa belajar banyak dari beliau dan dapat banyak ilmu dan saya senang bisa latihan bersama pelatih seperti ini memang menurut saya pelatih luar biasa. Ya tentu saja saya berharap timnas kita semakin bagus dan tentu saja kita ini lagi persiapan untuk Asian Games dan itu yang fokus kita semua fokus untuk persiapan yang paling bagus untuk Asian Games nanti dan untuk Liga saya pikir tahun ini udah ada perkembangan drastis kalau saya boleh bilang itu dan saya yakin ke depan akan lebih maju lagi.